Ya om. Pinjam manduk. Sopan ini kan buat muka, pakai sepatu. Belum tahu siapa Didin? Belum? Okem, Okem. Oh, Okem. Oh, baru dengar kalau Okem dari Jalan Camaya begini ya. Dengan ngotot di kepret sih ya, Kuai. Maaf, maaf, saya nggak tahu. Ngomong-ngomong, ada teman saya nganterin obat sini. Enggak, aduh, obat nyamuk maksudnya. Saya mah jualan obat nyamuk doang. Obat nyamuk. Obat apaan? Bisa baru. Hah? Iya, kan. Kan mau beli rokok. Lu dorong beneran gua nyomplang nih ya. Sakit gua. Ses. Wah. Neng Catherine, tenang aja nanti jemputan. Bentar lagi. Pakai apa? Jam. Jamu jangan ikut-ikut campur. Saya sedang marah. Enggak, ini jangan diganggu, ini teman saya, tetangga saya. Maaf, jangan diganggu. Hei, siapa tidak takut sama Okem? Minggir atuh. Ini Okem apa Aki Jumanta sih sebenarnya? Coba lihat sebelah sana apa? Cepat! Gelang emas. Ini jam. Mahalan mana gelang emas sama jam? Mahalan emas. Jam tangan aja, saya kalau banyak duit susah ngitungnya. Jangan dong. Min, jadi pahlawan kamu. Enggak. Rokok. Enggak. Oh, nyangkut. Ini nyangkut beneran ini. Gimana nih dekorasi paku ada gini? Lagian Akang kalau kemana-mana pakai kayak celana seletingnya ditutup. Makanya nyangkut. Buka cepat. Buka. Kang jangan. Saya tunggu sampai 2 kali 24 jam kalau tidak. Kang jangan, Kang. Ini teman saya, Kang. Jangan, Kang. Minggir kamu. Kamu mau aman apa tidak di sini? Iya, mau. Tabraya. Aman kalau dekat. Cepat. Katanya aman. Kalau dekat Bang Mie aman, kalau sepi, kalau ramai begini mau gua juga ketakut dah. Gua tiap hari di sini usaha. Bagaimana ini ya? Apa kamu? Enggak. Saya laporin si Teteh Okem ya. Tidak kenal. Wah, ini Jabal. Ngapain lo? Wah, gila lo. Apa lo lihat gue? Iya. Enggak, belum waktu. Masuk. Bentar, Po. Ini belum waktunya ngandang, dailah. Iya. Menang, Didin. Lo ngapain lo? Lo malak nih cewek? Iya, Teh, ini... Lo, diam! Masuk! Masing siang, dah, ilah! Lo tahu kan peraturan kalau mau jadi anak buah gue, lo? Saya kan masih training, mana tahu saya korban mana yang harus dibabat. Cewek kagak boleh! Lo tahu nih tahun peranan wanita. Oh. Cewek gak boleh diapa-apain. Apa yang diambil sama dia? Jam tangan saya. Balikin. Dia, saya gak berwibawa lagi, atuh. Apa lagi? Jam tangannya diambil sama dia. Udah itu aja. Kacamatanya si Ece ini. Kacamata, betul ya kacamata. Diambil. Itu punya siapa? Jaket si punya si Ece, diambil jaket. Iya, jaket. Bilang aja sama gue. Iya. Miss Umur-Umur baru kali ini prokem tekor. Tuh. Itu jam tangan cowoknya dia, diambil jam tangan cowoknya dia. Cepat! Jam tangan. Aduh, Teteh Okem ini mau punya saya. Enggak punya dia. Nah, sepatu nih punya adeknya si Uce ini, diambil. Ya, sepatu. Punya saya tuh. Iya, sepatu. Bener, punya adeknya. Lu galakan luin. Kenapa? Sepatu. Gua gak demen soalnya. Iya, betul, Cok. Ini saya. Iya. Gitu. Iya. Ya. Udah semuanya? Enggak, itu kalung tadi bukan dipakai sama Neng Catherine. Kalung, iya. Semuanya. Iya, semuanya. Udah? Iya, udah. Oke, sekarang cepat-cepat pergi dari sini. Iya. Ini dititip di sini aja. Iya, dititip di sini katanya amanah ya. Tidak boleh dikasih sama yang tidak berhak ya. Iya, amanah. Ayo sih, rasain situ. Terus
Terus lo ngapain waktu tuh cewek dipalak? Nggak dibantuin? Saya bantuin galakan dia. Begitu saya mau jamret ini tangannya Udin, dia ngodok-ngodok begini, saya takut. Bukan saya gatel, kan ada Panu di sini gatel. Payah lo, kayak orang-orang di bus aja, dicopet, diem aja lo. Iya, saya tadinya mau bantuin kayak orang-orang gitu. Tapi saya lihat di sini juga di Jakarta, kalau ada orang ditodong, diem aja. Yang lain saya ikut seragam. Jangan dong, bantuin dong. Bantuin, tapi... Lo yang nyusul mau belain, ternyata lebih sadis kamu. Ah, Teh Okem, saya kalau gitu minta cuti aja 2 minggu. Kan lo baru magang, lo baru training sama gue, lo ngapain lo minta cuti? Pulang kampung, abah panen. Itu kalau misalkan gak dikawinin ya 1 bulan. Kalau mau jadi preman di Jakarta... Itu jadi kendalanya, saya jadi preman gak bisa marah, Teh. Gimana ya? Lo coba jalannya gimana, coba? Iya, tempo hari saya galak-galak, ada ibu kasihan saya dikasih sedekah, udah gak jadi galak. Iya lo, abis kayak gini penampilan klimis, mau jadi reman jangan kayak gini, rambut lo lagi, ya ilah. Ini semalam kena godaan, Teh, terus keramas. Iya, nyemplung di kali, saya duper. Terus baru keramas nih? Iya. Terus sampai siapa lo? Sampai kakak. Lo colek nih? Jalan bagus-bagus, dilobangin. Mengganggu perjalanan aja. Lo colek deh, lo colek. Gue lewat banyak gue ini. Awas mas, nyemplung mas, awas. Wey, ngapain di lubang lo? Tolong. Cuek ah. Ini Teh. Lo colek aja, lo colek. Iya, ada ruko. Ada, ya. Ruko yang besar ada. Ya ukurannya biasa aja. Ukuran obor. Masa roku ukuran obor? Numis kebakar ntar. Ada enggak? Gua nanya. Enggak ada. Ya bilang enggak ada. Gua colok juga lu. Ini perasaan kayak hidup di Itali. Minta kacang gue. Bayar mas. Nanti gua juga gua bayar lu. 150. Baru pego 2000 gua bayar. Pakai duit lu dulu. Saya kan yang jualan, mas. Saya jualan ini. Gua kan yang beli. Ngompas ya. Ada yang berasa jagoan nih. Gimana, Teh? Ini 150, mas. Saya orang kecil, masa diginiin. Numpang tanya. Iya. Jalan karet kubur, daerah mana tuh? Daerah sini, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat? Iya. Ada, bener? Ada. Lihat tempo hari ponaanku ngubur karet di situ. Enggak, itu namanya karet kubur, itu nama kampung di sini, nama kampung. Oh, ya, mau ke sana? Iya, mau ke karet kubur. Iya, tapi bayar dulu itu copek lo. Bayar dong. Nih gua kasih lo. 150, mas. Buat lo makan, Bang. Ya, enggak, saya sih orang jualan, saya enggak perlu makan, tapi bayar dulu dong. Jangan jualan dulu, mesti makan, enggak jualan makan lapar. Makan biar kenyang, jadi jualannya enak. Iya, tapi ada waktunya, ini barang jualan, bukan untuk dimakan. Nah, bilang kenapa sih minta bantuan? Ah, lu juga takut tuh, tadi takut tuh. Colek, Teh. Colek. Di 38 lewat sini enggak? Iya. Jangan pura-pura lu. Colek, Teh. Colek. Colek tuh istilah doang. Abis? Palak. Nggak berani, di Jawa banyak temennya. Teh aja deh. Mas mau ke mana, mas? Mau ke itu, karet kubur. Karet kubur? Iya, lewat sini. Bisnya lewat mari. Lewat sini. Nomor berapa? Nomor nggak tahu, ntar di aura aja nomornya. Baru datang nih. Oh iya, baru datang. Dari... Duduk di tengah. Wah, banyak barang bawaan nih. Banyak. Mendingan kalau orang daerah jangan deh, nanti orang nggak berani, nggak pada mau nunggu bis di sini, saya nggak ada yang beli nih. Apa tahu saya, Okem? Ya tahu. Udah gila lu, kalau ada bosnya aja berani lu galak. Sepatu gua balikin. Boleh dong lihat isinya nih. Gua pengen lihat. Buka. Kenapa? Gua pengen lihat isinya. Lu pengen lihat isinya? Iya, buka. Apanya dibuka? Koper. Gua aja belum pernah tahu isinya apa, bodoh. Lah kenapa lu bawa-bawa kalau enggak tahu? Udah 4 tahun gua enggak ngerti isinya apa. Ketemu ujuk-ujuk langsung minta bukain koper. Jangan bercanda. Lo pokoknya bilang sama gue ini isinya apa. Yang gue tahu kata mbahku ini isinya ular. Ular, gue gak berani ular. Ya preman takut sama ular. Tenang. Masa takut sih, tenang.
Ini jangan lu bohong kamu. Una isinya. Kang, Kang, mendingan jangan. Bener. Kang. Ini belum tahu ciri-ciri om. Ini nih penguasa terminal ini, tahu? Eh, bohong yang nyapuin gue enak aja lu. Gue pagi-pagi nyapuin sini. Ini Pak, ini proyek gue enggak pernah berhasil karena dia terus nih. Iya, sebab orang kalau misalnya enggak mau nunggu bis di sini enggak ada yang belanja sama gue. Gitu dong. Emang mau ini pada ngapain sih lu? Bawa duit enggak? Duit? Iya. Gue jalan kaki dari Jogja gini lu. Hidup di Jakarta banyak bawa duit banyak. Justru gua ke Jakarta gua mau cari usaha, ini modal gua ini. Gua nyiptain lagu gue. Kalau enggak percaya dengerin ini. Tul cai na cai ta tul cai ci. Pas pindah ke Kuntulnya gua bingung. Kuntul. Hey. Tul. Gua tahu tuh lagunya. Tahu. Tul cai na cai ta. Kuntulnya kemana pindah? Ayolah. Jangan keseringan diulang, ntar lu keseleo bahaya. Orang kuntul ke burung. Ya udah. Jangan macem-macem lu. Lu nanya apa? Ini susah sama gini nih di Kompas bukannya takut malah ngajak nyanyi. Mau ke karet kubur, Mbak. Bayar dulu. Nang aja bayar. Jakarta segala macam pakai biaya, men. Ah gila. Siapa sih, men? Dia enggak tahu gaya Amrik kali ya, Teh. Semua di Jakarta tuh pakai duit, men. Pakai duit. Jadi lu maunya apa? Hah? Jadi lu maunya apa? Lu enggak tahu Jogja siapa yang pegang candi, siapa yang pegang? Emangnya siapa? Lu boleh lu jagoan di sini Jakarta lu punya. Baru punya Monas aja lu. Lawan Teh, lawan atuh ini. Kan? Ayo buka, semuanya buka. Lu kira gua takut? Lu buka, gua nafsu. Enak aja lu. Jadi cewek gak boleh gitu. Musuhnya gimana? Sekarang lu ngomong sama gue. Musuhnya gimana? Baik-baik dong. Iya, musuhnya gimana? Lu ngomong dong. Lawan atuh Teh, lawan. Masa gak berani? Ini mau apa lu? Gile cewek baru gue nemuin kayak begini. Lo belum pernah ketemu kan lo? Belum pernah. Nah, sejebur-jebur gue nemuin cewek kayak gini kasar. Gimana mau jadi istri kalau kayak gini dapetin? Siapa mau jadi istri lo? Gue mah cita-cita ngomong. Gimana lo? Siapa tahu kebeneran. Dia mendingan lo sama gue deh. Halo. Halo. Lo lapor siapa? Petugas. Halo petugas. Gua timpe lo, lo lapor-lapor ya. Petugas. Saya dipotong. Saya nanya petugas posyandu ada enggak? Halo petugas. Polisi. Enggak ada. Oh, enggak ada. Petugas kan. Bikin kaget aja. Bikin Mas, enggak ada petugas, Mas. Bentar. Preman enggak pada takut. Halo. RCTI Seputar Indonesia. Ini ada berita kriminal bagus nih buat di TV nih.